Saidi Mansyur mendapatkan giliran pertama pemberian vaksin Sinovac pada launching vaksinasi COVID-19 tahap kedua Kabupaten Banjar. Pemberian vaksin dilaksanakan di halaman rumah jabatan Bupati Banjar, Rabu siang. Usai dilakukan penyuntikan vaksin, Saidi mengaku merasakan pegal pada tubuhnya. Namun dirinya mengajak masyarakat Kabupaten Banjar untuk tidak takut diberikan vaksin Sinovac. Sementara ini tidak terjadi apa-apa, cuma agak sedikit pegal. Pemberian vaksin Sinovac tahap 2 ini juga dilakukan terhadap seluruh pejabat publik, khususnya kepala SKPD di pemerintahan daerah Kabupaten Banjar. Kalau kita ingin divaksin itu tidak mudah, karena pemberian kuota setiap kabupaten kota itu sudah ada kuotanya. Jadi kalau diberi kesempatan untuk vaksin, jangan dilewatkan. Jadi saya ketika diminta untuk vaksin, ya langsung harus segera divaksin. Kemudian pada saat divaksin itu akan di-screening dulu, apakah secara kesehatan kita diperbolehkan. Jadi apabila diberi kesempatan untuk vaksin, jangan lewatkan. Pemberian vaksin Sinovac tahap 2 sebanyak 1.300 dosis vaksin ini rencananya akan menyasar seluruh pejabat publik, anggota TNI Polri, tokoh masyarakat, pengemudi ojek online, serta para wartawan. Dedi Junaidi, Kompas TV, Banjarmasin.